Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari saudaraku yang terkasih, salam bantal kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, Minggu 14 Juni 2020. Kita mengambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 51 sampai 58. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Seharusnya anak-anak kita yang sudah pelajaran komuni pertama, hari ini menerima komuni pertama. Namun karena pandemi COVID-19 ini, mereka tidak bisa menerima komuni pertama. Semoga mereka tetap teguh. Semoga mereka tetap dibimbing oleh ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, agar mereka tetap merindukan Tuhan Yesus. Dan semoga di waktunya nanti bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan ini kita diajak merenungkan. Yesus tidak hanya ingin dia di mulut kita, namun dia ingin ada di dalam darah daging kita. Mendarah daging. Saya kutipkan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dan juga dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Tuhan ingin bersatu secara sempurna dengan kita. Mendarah daging, ada di dalam darah, ada di dalam daging kita. Itu gimana? Tuhan ingin supaya Tuhan menjadi utama. Tuhan ingin supaya Yesus, Tuhan kita, menjadi arah hidup kita. Tuhan menjadi andalan hidup kita. Nah, kira-kira sudah atau belum? Nah, mudahnya kalau kita menjalani hidup mungkin seperti orang yang baru kasmaran ya. Mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nah, mau makan ingat Tuhan.
mau bekerja, ingat Tuhan. Mau tidur, ingat Tuhan. Mau apa saja, ingat Tuhan. Sudahkah, sungguhkah kita selalu ingat Tuhan? Apalagi kalau mau ngapusi, ingat Tuhan. Nah, enggak jadi ngapusi. Mau korupsi, mau berbuat jahat, mau apa yang tidak baik, ingat Tuhan. Nah, pasti enggak jadi berbuat jahat. Itulah pribadi di mana kita bersatu mendarah daging. Selalu ingat Tuhan. Tuhan mempengaruhi, Tuhan melindungi, Tuhan mengarahkan hidup kita agar kita seturut dengan kehendak-Nya. Semoga kita selalu ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mengalir di dalam darah kita, Tuhan tinggal di dalam daging kita. Seperti Tuhan mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.